Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah, dan saya masih berada di daerah Rancakalong ya. Kita akan mendekati tanol Tol Cisumdawu ya kawan. Ini saya ini masih di daerah Pasir Biru Rancakalong dan menuju ke Sukasirna Rasa Rancakalong ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan kurang lebih ini tuh di daerah Rancakalong, STA-nya ya 12-13 lah ya. Karena di tanah Cisumdawu ini tanahnya berada di STA 12 ya kawan. Sepertinya ya kawan 12-13, dan bisa dilihat di depan ini jalur yang akan menuju ke arah Bandung ya, atau ke exit tol Rancakalong Pamulihan ya kawan, di proyek tol Cisumdawu ini di section 2 ya kawan. Sudah pemasangan pembatas jalan ini nih, barrier ya, rail guard ya kawan, pembatas ini nih, karena di samping kanan kiri biasanya ini di jalan tol Cisumdawu memang banyak jurang juga atau lembah ya kawan, dan masih banyak persawahan kanan kiri ya kawan, dan masih hijau juga kanan kirinya, bisa dilihat ya di depan. Ini sama seperti yang kemarin-kemarin di upload ya kawan, pemandangan di kanan di kiri ini masih banyak persawahan, masih sangat hijau ya kawan, dan bisa terlihat ya kalau banyak spot atau tempat untuk kita memotret atau menikmati pemandangan di jalur proyek tol Cisumdawu Cilinyi Sumedang Dawan di section 2 ya kawan. Ini, dan bisa dilihat ini di depan sudah masuk jalan Lebak Jati Rancakalong ya, yang berbelok-belok mengikuti jalan tol Cisumdawu ya kawan. Jadi dibuatlah jalan Rancakalong menjadi berbelok-belok. Dan sepertinya dahulunya memang seperti itu ya, berbelok-belok itu. Cuma memang tidak ada jalan tol Cisumdawu. Ketika jalan tol Cisumdawu membuat serkat, membuat jalan lurus, jadi jalan Lebak Jati Rancakalong dimodifikasi dibuat jembatan ya kawan. Jadi seperti yang berbelok-belok ya kawan, seperti itu. Ini nih, ini jembatan ke-5 ya kawan. Ini yang terakhir di Lebak Jati Rancakalong nih. Yang terakhir itu kan kemarin ke Pasir Biru Rancakalong, dan ini yang ke depan itu ke Sukasirna Rasa Rancakalong ya kawan, seperti itu. Jadi ada 6 jembatan di sini nih, di proyek tol Cisumdawu Cilinyi Sumedang Dawan di section 2. Kita coba maju kembali ya, dan bisa tadi di atas itu ada masjid ya, di puncak atau di atas bukitnya gitu, seperti itu. Jadi seperti melihat pemandangan jalan tol ya kawan. Dan jadi kalau teman-teman yang baru melewati jalan Rancakalong, jadi jangan aneh juga atau jangan bingung kenapa seperti melewati jembatan yang tidak selesai-selesai ya kawan, atau seperti bolak-balik, atau istilahnya seperti dipusingkan oleh kenapa jalannya lewat jembatan ini lagi, bukan, karena melewati 6 jembatan yang berbelok-belok ya kawan. Jadi seperti itu nih. Jadi ini tiang-tiang jembatan atau overpass yang melewati jalan tol Cisumdawu ya kawan. Jadi ini pemandangan, ini sudah masuk ke STA 12 ya kawan. Sudah masuk ke daerah Sukasirna Rasa Rancakalong ya kawan. Seperti itu.
Dan bisa dilihat di depan ini tunnel yang ikonik, yang dibanggakan di tol Cisumdawu ya kawan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa digunakan ya kawan. Jadi ini bisa diketahui banyak orang bahwa ada tunnel tol pertama ya sepertinya ya kawan. Ini tunnel tol pertama di jalan tol ya kawan. Jadi ada jalan tol yang menggunakan tunnel. Dan seharusnya juga sepertinya dahulunya pertamanya jalan tol Cisumdawu itu direncanakan akan ada 3 tol kembar ya kawan. Cuma memang biaya. Jadi yang terbuat atau yang jadi dilaksanakan di lapangan cuma satu tunnel ya kawan. Bahkan itu jadi kebanggaan gitu kawan, cuma satu tunnel. Dan yang jadi ironisnya itu sebenarnya exit tol itu di Pamulihan ya kawan. Dan juga tunnel juga di daerah Pamulihan di Cigende ya. Cigendel ya. Pamulihan. Cuma yang kasihan memang jadi kasihan Pamulihan ya kawan. Terowongannya itu disebutnya terowongan Cakalong. Exit tolnya disebutnya exit tol Cakalong. Sebenarnya kan ini tol di depan exit tol atau exit tol. Terowongan tol tersebut masuknya sudah masuk ke Cigendel Pamulihan ya kawan. Ini masih masih Cakalong ya kawan. Ini nih ada jembatan juga. Jadi ini masuk ke Sukasirna Rasa Cakalong. Jadi exit tol juga sudah masuk ke daerah Pamulihan tapi jadi namanya Cakalong kawan. Ya mungkin kasihan lah ya. Jadi ironis sekali. Nah ini bekas diposal atau tempat penyimpanan tanah sementara yang dahulu ya di sini nih, daerah ini nih. Dulu tempat penyimpanan tanah atau urugan di daerah sini dan sudah tidak terlihat lagi tempat pengurugannya ya kan kawan, jadi seperti bukit saja. Nah ini masih jalan Lebak Jati Rancakalong ya, seperti itu nih wilayahnya. Sangat ikonik sekali nih kawan ya, di Sukasirna Rasa Rancakalong ya kawan, seperti itu ya. Jadi saya jelaskan mungkin ini jalan tol Cisumdawu atau terowongan tol kembar ya, tol kembar tol Cisumdawu di kurang lebih di STA 12 ya kawan, di jalan tol Cisumdawu section 2 nih. Ini menggunakan teknik NATM ya kawan, New Australian Tunnel Method ya. Kalau saya baca-baca sih ya itu menggunakan jadi pelahan, masuk pelahan dan menggunakan penyemprotan semen gitulah ya. Kalau orang teknik sipil mungkin tahu ya, penyemprotan semen itu langsung gitu. Jadi dibentuk satu persatu, jadi pelan-pelan dipres, seperti dipres. Kita membuat jalan, mengecor ya kawan. Cuma ini disemprot dulu, nanti dibuat di pressnya itu ada tempat pressannya seperti lingkaran ya. Dulu kalau teman-teman mengikuti proyek tol Cisumdawu dulu ketika 2016 kalau nggak salah ini 2015-2016 ketika pengerjaan tunnel ini, dulu ada alatnya juga seperti meja ya kawan. Dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung juga menggunakan NATM ya, ke-13 tunnelnya ke-12 tunnel menggunakan NATM ini metodenya, dan satu tunnel menggunakan seperti ulat gitu ya, menggunakan mesin cacing ya kawan. Apa ya namanya, lupa lagi saya kan. Balik lagi lah ini ke section 2 proyek tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang Dawuan ya. Sudah rapi ini, udah ada pembatas jalannya juga. Dan ini akan masuk ke daerah ini tuh perbatasan Cigendel Pamulihan dan juga Sukasirna Rasa Cakalong ya kawan. Nah ini di depan itu udah masuk tunnel, ini sebenarnya sudah masuk ke Pamulihan, cuma memang banyak yang penyebutan ini tunnelnya tunnel Cakalong, sebenarnya ini ke Pamulihan gitu ya kawan. Terowongan kembar ikonik di proyek tol Cisumdawu yang banyak dibanggakan ya kawan,
Ya mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa dibuka dan nanti kita coba menggunakan kendaraan masuk ke dalam tunnel ini ya kawan. Seperti itu. Dan jangan kaget juga kalau memang menggunakan knalpot yang bising masuk ke dalam tunnel itu akan semakin suaranya semakin bising juga ya kawan. Seperti itu. Nah, tunnelnya ini. Ini panjangnya kurang lebih 472 meter ya kawan, dan lingkar diameternya setiap tunnel ini 14 meter ya kawan. Lebar ya. Lebar seperti itu. Jadi ini twin tunnel ini. Terowongan kembar ya kawan, kanan kiri ini. Dan masih modifikasi tebingnya ya kawan, karena ada kemarin ada urugan yang turun ya kanan kirinya. Memang ada berubah dan semakin berubah. Dulu ini tebing tuh ditutupi dengan modifikasi menggunakan ada seperti lapisan karpet ya kawan. Sekarang sudah tertutup semuanya nih, sudah tertutup oleh rumput ya kawan. Jadi semakin hijau juga ya. Tunnel MCC ini aja yang dibuatnya oleh pihak Cina ya dulu ya, dan angkat tangan ya kawan. Terakhir itu kalau menurut info ya angkat tangan, dan akhirnya juga dibuat dilanjutkan oleh kontraktor lokal ya kawan. Karena sudah angkat tangan kontraktor Cina dulu yang pertama membuat terowongan ini, cuma memang terowongan ini saja ya kawan, dan yang sisanya dikerjakan oleh pihak kita, kontraktor oleh kita ya kawan. Jadi seperti itu. Ini tunnel Cisumdawu, Cileunyi Sumedang Dawan yang ikonik. Masih banyak yang berwisata ke sini walaupun banyak jalan tikusnya ya kawan. Kalau mau tahu banyak ya jalan tikus masuk sini, yang bersepeda maupun yang berolahraga nih ke terowongan. Ini kalau cantik itu kalau lampunya sudah nyala ya kawan. Karena terlihat terowongan ini ya kawan, seperti itu. Dan jadi harus hati-hati juga kalau ketika keadaan mendung atau juga berembun ya kawan, karena di sini juga sering berembun kalau ketika hujan ya kawan. Jadi ini suasana dari atas sebentar lah ya, nanti di next video saya upload tentang dari pandangan atas di section 2 di STA 12 di tunnel twin tunnel proyek tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang Dawan ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Dan inilah jalan tol Cisumdawu yang sebentar lagi atau akhir tahun 2021 ini ketika video ini diupload ya, mudah-mudahan di bulan Desember bisa selesai. Karena semua seksi sedang dikerjakan, sedang dikebut. Bahkan hampir selesai di section 2 juga ya, kurang lebih di STA 12 nanti, dan juga di STA 12, 19, 20, 21 ya kawan. Ya, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita akan masuk ke dalam lubang yang gelap ya kawan. Oke, nanti kita next video selanjutnya ya kawan. Nah, ini terowongannya ya kawan. Terima kasih yang telah menonton kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap.